Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, FKUMM, berada di jantung kota Malang, di Jalan Bendungan Sutami 188A. Berdiri sejak tahun 2001, FKUMM memiliki lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2007, FKUMM telah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan Problem-Based Learning atau PBL. Visi kami. Misi kami. Kegiatan akademik kami, antara lain, kuliah tutorial. Kuliah pakar. Praktikum histologi. Praktikum mikrobiologi. Praktikum farmakologi. Praktikum patologi klinik. Praktikum patologi anatomi. Praktikum parasitologi. Praktikum anatomi. Praktikum fisiologi. Skill neurologi. Skill mata. Skill obstetri dan ginekologi. Skill THT. Skill bedah. Skill ilmu penyakit dalam. Skill ilmu kesehatan anak. Ruang ujian CBT. Ruang ujian OSC. Statistics. Selain itu, dilengkapi juga dengan perpustakaan.
COVID-19? Masjid. Serta parkir mobil dan motor yang luas. Dalam kegiatan akademik, FK UMM memiliki fasilitas rumah sakit pendidikan utama, yaitu Rumah Sakit Umum UMM dan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Selain itu, FK UMM turut mengembangkan soft skill mahasiswa dengan LSO. LSO tersebut antara lain LSO, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Asian Medical Student Association, Rhythm of Medico, Fox Medico, Medical Basketball Club, Scientific Medico, Senat Mahasiswa Fakultas, Obscura Medico, Medical Volleyball of Muhammadiyah Malang, Community Football of Medico, Forum Kajian Islam, Tim Bantuan Medis Mahasiswa, Kedokteran Badminton Club. FK UMM bersama mewujudkan masa depan kedokteran dan medis untuk Indonesia yang lebih baik.